menganggap berbeda dari satu dengan yang lain. Saya nampaknya Chinese ya, nampak. Kalau ada melihat saya, nampaknya Chinese. Sebetulnya Pulau Niko saya ingin jalan tengah asli, Jawa asli. Cuman ya ada manfaatnya. Jadi saya tuh mirip-mirip tuh ada manfaatnya. Sehingga kalau jualan itu dodolan nang Jawa payu, nang Cina ya payu. Itu kenyataan. Dan profesi saya kebetulan juga saya orang akunten ya, dan ahli di perpajakan. Sehingga kalau Anda-anda mau belajar tentang akuntansi atau perpajakan bisa gratis ke saya. Siapa saja. Kalau ada komunitas yang mau saya hadir gratis enggak masalah. Kemudian saya ini kenal dengan Pak Didi ini karena terdampar di dalam berpolitik. Betul, ini saya tidak pernah berpolitik. Sekian lama, sejak tahun 79 sampai detik ini saya di bidang ekonomi. Dan terakhir, saya itu pindah perusahaan ada sekitar 8 perusahaan. Jadi pindah sana, tarik sini, membenahi suatu perusahaan, usaha tinggal lagi. Karena saya kepingin balik ke Malang, saya bergabung dengan pabrik rokok di Malang sini. Kalau Anda tahu tadi disebar itu rokok 92, di sana saya bergabung. Dan suatu hal yang tadi saya bilang saya terdapat di bidang politik, itu ya ternyata saya tertipu. Jadi saya masuk politik itu karena tertipu. Benar ini ya. Jadi ada suatu yang namanya Gardu Prabowo. Mungkin Anda kenal ya Gardu Prabowo. Itu di sana mereka sok pahlawan ya. Sok ya. Jadi seolah-olah berjuang demi Prabowo. Ternyata tidak. Ternyata mereka berjuang demi perutnya sendiri juga. Itu satu kenyataan, sehingga saya terdampak untuk itu waktu itu menawarkan ya, menawarkan